Hello, my name is FKK Padukuan dan selamat datang di game online terlaris di Indonesia. Salah satu game online paling kuno di Indonesia yaitu Lost Saga. Setelah saya memikirkan beberapa hari belakang ini, selain membuat sedang mencoba untuk membuat sampul baru, saya akan karena nggak ada pemain lain untuk dimainkan, jadi saya akan melakukan sesuatu yang sedikit lebih simpel, yaitu membuat sebuah hero showcase. Karena seperti yang kita tahu, di Lost Saga banyak sekali hero ya. Bam 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 bam. Dan untuk yang pertama sebentar. Oke. Dan untuk sekarang ini kita akan melakukan sebelumnya saya akan melakukan training ini dengan melakukan tutorial sekaligus Crusader lantai 1 sampai 20. So it's just in some easy play. Dan semuanya akan dilakukan full dengan hero tersebut, dengan full gear, tidak ada modding lain. Yang pertama kita akan melakukan dengan Battle Monk yang sudah dari tadi di sini, notifikasi ya. Powell ya. Oke. HK. Oke. Karena ini sedang recording, kita blok aja nih. Oke, 3. Battle Monk. Ini ya. Baromong adalah guardian kaum biksu yang menggunakan tongkat sebentar. Yang menggunakan tongkat dan combo untuk menyerang lawan. Ya popfilternya enggak menghalangi. Face. Combo attack dia berulang-ulang untuk 3 combo attack. Tekan berulang-ulang tanpa putus. Berulang putus. Sebentar maksudnya apa? 1 2. Oke. Ini 3 combo attack tanpa putus. Jump A dan tekan combo attack D untuk menekan drop attack dengan staff. Shush. Lawan akan menjadi stiff dan dapat menyerang lawan yang down. Oh, beda kalau pas mau mendarat. Oke. Jump dan tahan tombol D untuk serangan bounding attack dari atas. Bounding attack. Oh, oke. Selanjutnya adalah staff dash attack. Kanan-kanan DD. Ulang-ulang untuk serang 2 kali dan buat lawan stiff. Oke. Itu enggak stiff. Excuse me. Tombol arah 2 kali itu lari dan tahan attack Mong Rig dan buat aduh itu apa sih, kenapa? Enggak pernah berubah. Sampai sekarang masih oke. Staff dash attack. Sorry mate. Oh yang ini. Lo tadi kenapa? Oh, data. Oke. Tekan 2 kali untuk tombol arah slash step stance dash attack untuk Rogar ini kan. Looks nice. Oke. Tahan tombol attack D. Ya koneksi lambat tahu. Ini lagi ini tethering loh, enggak pakai wifi. Wifi susah di sini. Tekan tombol attack D untuk ganti kuda-kuda dan serang hanya bisa dilakukan oh change stance. D tahan. Itu tuh. Ada berapa stance? Ada 2 stance ini. Tombol tag D berulang untuk change stance atau expansion. Oh. Oke, okay. Kita coba yang lain.
Tombol tag D berulang-ulang, 5 combo tag tekan berulang putus untuk melakukan combo basic tag. Oh ini. Jump dan tekan tombol attack untuk serangan tendangan maksimal 3 kali serangan. Aha. Oh, pas terbang. Jump dan tahan tombol D untuk melakukan staff dengan combo attack. Barusan ada yang datang adik saya rupanya. Aduh. Oke lanjut. Jump dan oh dead. Oke lanjut. Tekan 2 kali tombol arah dengan cepat dan tahan untuk lari dan tekan tombol attack berulang-ulang. Untuk tendangan berputar di udara. What? Tekan tombol arah 2 kali dan tekan tombol attack untuk melakukan serangan mangkar dengan sistem. Oke. Lalu kemudian stance dash attack dengan tanah tekan tombol arah 2 kali untuk roll. Defense saat terima serangan dari musuh untuk mentalkan musuh. Itu parrying namanya. Genggangan. Muncul dan melakukan 5 serangan combo. Dapat tombol arah dan tekan S untuk serangan semua arah. Blast ASD meledakkan energi battle mode dan meledakkan musuh. Membuat lawan down dan bisa digunakan saat jump. Oh ini ya itu mongrongnya itu ada pas promo Red Gear udah lama itu. Sekitar 2 tahun lalu lah. Oh datang hero nya sekarang. Lightning Stone Stone Curse AD bergerak cepat ke depan dan mendang musuh tekan tombol D untuk membuat dan berubah kejam. What the ow. Oke. Aduh udah berapa menit dan 10 menit. Mempom dash dan menyerang musuh untuk menendangkan lawan dengan jauh. Lawan yang diserang menjadi pingsan. Monks Hall. Dan combo biasa combo stance dash mempom. Aduh gimana? Red dash attack. Panjang banget. Staff stance dash. Waduh. Flash attack, lightning stone curse, dan dia dengan satu combo. Selanjutnya, flash attack, combo stance, dash, level. Ini gak bisa dipelajari dalam waktu 3 menit ini. Lanjut jalan. Oke. Dan seperti biasa, kita mendapatkan misi 5 minute trial. Oke, let's go to the procedure now. Sekarang udah di ruang Crusader seperti biasa. Lantai 1-20 solo auto start. Naik auto udah start. No. Lock out ya, ya, ya. Dah mulai. 5 4 3 2 1 start. Oke. Okay. Kayak enggak pernah berubah Crusader yang tempatnya masih gini. Jadi sih tetap suara musik dia.
Oke, try start. Oh my god. Mudah-mudahan enggak nge-lag pas ini. Nah, main lah not bad. Mudah-mudahan enggak nge-lag pas editing nanti. Oh, enggak kacau. Oke, lantai 2. Mudah-mudahan sampai di 20. Oh, 15 menit lah. Kalau ditanya ya, saya udah lama main LS, sebenarnya udah lama juga sih, sekitar 3 tahun lalu lah. Cuman ya udah mulai apa ya, selain karena nggak selalu bisa main karena nge-lag betul di sini juga kayaknya it's not that interesting anymore, butuh perubahan lagi. Tapi tetap kalau bisa ada kaos itu kemudian apa tuh, cuman mungkin sekarang nggak bisa, sekarang lebih sibuk lagi daripada biasanya. Pertama karena aku YouTube yang belum selesai, sempat saya bikin status di Facebook itu saya sebut sampul YouTube yang pertama kurang memuaskan, soalnya ya kurang memuaskan itu tidak menggambarkan itu ini bos anda tahu dan sampul kedua sekarang masih dalam program dalam sketching itu sekitar 35% ram. Oh, satu untuk karena sibuk membuat sampul jadinya untuk project mini animasi sendiri terhambat lah, bisa dibilang gitulah. Karena udah selesai sih apa sebagai keyframe ini, cuman lagi-lagi karena bisa menggunakan dua pekerjaan sekaligus, jadi kalau udah tahannya nih malah gak pusing lah nih. Cuman tuh sekarang dia masih bisa dong, bisa kacau. Lantai 7 sekarang. Terus ya salah satu alasan saya video sekarang karena sekarang ada tanggal yang lama yang hanya keluar 4 tahun sekali. Dan distance biar tidak gitu. Ya 4 tahun saya tahu lah, tahun kan bisa 29 Februari. Apa yang enggak langka kalau begitu? Ini lagi-lagi karena keburu agak terburu-buru ini blind reporting lagi, tapi kali ini enggak mungkin ada masalah. Harusnya dia bisa nge-record suara kalau enggak nyerah saya nyerah. Nah, kayak Altus Adventure kemarin. Altus Adventure kemarin emang karena API Android yang versi berapa? Marshmallow, bukan Marshmallow ya. Apa sekarang? Jelly Bean. Pokoknya versi yang sekarang masih belum support internal audio recording. Itu makanya apa? Makanya tidak ada suara. Dan itu juga kesalahan di mikrofonnya. Mikrofonnya. Ini bagus ya mikrofonnya. Ya kemarin saya nge-record dengan mikrofon laptop. I really like my idiosity. Sekarang juga kayaknya agak sebenarnya saya juga agak terburu-buru soalnya lagi ada Kaltim ya, Piala Kaltim. Terus juga yang bertanding hari ini adalah Semen Padang. Saya tahu lah kampung halaman sendiri. Jadi ya mudah-mudahan apa lah bisa lah editing sambil nonton. Terus untuk benda sendiri dipakai sekarang ini selain mikrofon aku juga. Cuman ini enggak pakai komputer loh, sebenarnya ini masih pakai laptop. Tapi ada layar dua lah, jadi alhamdulillah. Itu mulus-mulusnya lah sekarang. And I'm not really nervous anymore. Udah mulai terbiasa sekarang walaupun ada yang datang di, tapi gak apa lah asalkan ada gangguan. Pede aja jam berapa? Oke, 16 menit lantai 12 kayaknya bisa ya mas. Sedikit rambling lagi lah. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, game pun sebenarnya masih sangat terbatas. It's because I prefer to go indie though.
you know, the best thing is the hardest one to beat. Karena nggak asik kalau misalnya harus kalau misalnya dapetin gimana cara download atau torrent. Saya dulu pernah kayak gitu, jangan salah. And I'm really sick of it now. Karena pertama, saya sangat-sangat disrespect juga, sangat tidak menghargai karena saya nilai sesuatu tapi saya tidak mendukung progresnya. Masa iya apa? Saya suka game ini. Oh, saya suka game ini. Saya suka game ini tapi tidak itu. Omzetnya dimana? Ya gitu lah. Yeah, the best thing is the hard one to get. Untuk selanjutnya mungkin selagi masih mengerjakan sampul channel baru, sekalian juga belajar editing ya. Untuk editing video sendiri, karena saya mengambil antara free atau open source, lagi sambil itu sekarang ini saya ngambil shortcut software video editing yang out. Jadi mudah-mudahan jelas lah. Kalau misalnya nanti ada gagak berkurang volume audionya nanti pas rekaman untuk hari ini, saya bakal men-set lagi apa ya, letak mikrofonnya. Untuk sekarang letak mikrofon berada di atas, sekarang di antara layar sama saya. Terus juga rantai 16 sekarang. Untuk proyek animasi ini masih agak payah ya. So the drawing and stuff so. Karena kalau misalnya saya buat animasi itu pengerjaan seperti ini, terutama pinkie, sketsa, kemudian di scan dengan scanner, punya satu. Kemudian ditinta di software painting, lumayan ada yang bagus sih, walaupun itu diwarnai satu-satu. Dan masalahnya karena ini satu-satu, pengerjaannya tidak bisa cepat. Mungkin untuk 15 detik animasi kemudian mungkin sekitar 2 minggu atau mungkin sebulan, tergantung sesuai apa gambarnya. Sehingga untuk trik simplicity pun masih belum apa belum tahu. Nah, oke, sekarang lantai 19 hampir selesai. Well, it's so special because this is 29 February. What's not so special about that? Welcome. Ow. Okay. Final goal, lantai 20. Let's go. Untuk bahasa channel sendiri saya enggak pengen batasi lagi. Udah dua kali kayak gini kapok lah. Jadi sekarang nih apa yang saya bisa ya. Misalnya kalau bisa bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jepang, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Ya, bahasa Jepang. Tapi mungkin sekarang soalnya apa, saya sangat suka. Tapi anime pun untuk genre tertentu aja. Jadi kalau I'm not really a voice person. More like a romantic cry baby type. Ow. Okay, I'm gonna die, I guess. I think I'm gonna die. 20 menit 48 detik di jam sekarang. Kalau misalnya kelihatan slowdown aja ini bagus hasilnya nanti pas editing nanti. Saya sekarang record record menggunakan Audacity dan nengok di audio waveform sekarang. Kenapa kecil? Oke, sip, finish. Go away. Thank you. SSS, wow. Apa maksudnya itu? Yeah, punching bag. Selalu seperti ini. Dari pertama kali main itu selalu punching bag. Tak pernah sekalipun dah. I still remember my past. Okay, let
Let's go get out here. And that's all for today in February 20 leap year special, special tahun kamisan. Untuk selanjutnya mungkin saya akan buat video satu minggu. Mudah-mudahan aja lancar semua, dan kalau misalnya ini juga nggak bisa membantu ini benda yang satu nih, karena mungkin kurang dekat mikrofonnya, mungkin kalau misalnya kurang juga ini, jadi maaf. Dan untuk selanjutnya mungkin ya mungkin kita coba hero yang lain, ada banyak lagi hero sebenarnya di sini. Itu wow ya, property level Skadi level 8 ya, Skadi. So yeah, that's all for today. Cheers and love, and I'll see you again next time. Bye bye.